Syederalun, 50-an kendaraan roda 4 ambil bagian memeriahkan wisata rally Banda Aceh 2019 dengan mengambil start dan finish di Balai Kota Banda Aceh Minggu pagi. Kegiatan yang secara resmi dilepas Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman ini menyasar sejumlah spot wisata. Sebelumnya dalam sambutannya, Aminullah Usman menyebut kegiatan ini menjadi bagian dalam upaya mendatangkan wisatawan ke Banda Aceh yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi dengan rally wisata, dengan berbagai aktivitas yang kita laksanakan, dengan event-event lainnya, akan memancing, akan menambah destinasi wisata daripada wisatawan yang akan datang ke Kota Banda Aceh. Jadi rally ini kalau nanti tahu oleh internasional, mungkin ke depan akan diikuti oleh internasional. Bermodal pertanyaan dan sejumlah rambu maupun kode, para driver dan navigator dituntut teliti serta akurasi waktu sebagai bahan penilaian penentuan pemenang. Karena di sini kita rute yang disiapkan oleh panitia itu rute yang melintasi objek-objek wisata yang perlu kita sampaikan ke bagi masyarakat umum di luar Aceh. Dari luar nih, dari luar Kota Banda Aceh, jadi masih agak meraba gitu. Asiknya ya bisa jalan-jalan lah. Ikut bawa keluarga nggak, Bang, kali ini? Kebetulan ini kan masih perdana, jadi kami mau lebih tahu secara detail gitu Banda Aceh gimana. Tapi ke depan insya Allah kami juga akan berserta dengan keluarga juga. Sementara itu, Syederalun, panitia menyiapkan hadiah berupa trofi dan uang tunai bagi 10 peraih nilai terbaik. Juara pertama ditempati mobil dengan nomor urut 54 yang dikendarai Doni dan Aldi dan berhak atas hadiah uang tunai 5 juta rupiah. Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi One TV.